Jauh di belantara Sussex, Inggris, deretan rumah pohon ini nampak seperti rumah dalam buku cerita anak-anak. Menara kayu, tangga yang reot, serta pepohonan yang tumbuh di atap semakin menambah kesan seram sekaligus seru, seperti bermain ke rumah penyihir. Meski nampak seram, wilayah perkemahan ini dikenal dengan sarananya yang mewah. Dilengkapi air panas, wifi dan dekorasi yang unik namun nyaman, butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikan desain glamping dengan konsep dongeng seperti ini. Kedua rumah pohon bernama Higgledy Piggledy ini dapat menampung hingga 4 orang dewasa, lengkap dengan kamar mandi, dapur, dan teras luar. Tapi meski bernuansa glamping, tetap saja harus merasakan nuansa berkemah, yaitu memasak dengan tungku kayu. We were just blown away when we came. Just the care that's obviously been put into it and the intricacy. I really like the leaf designs we've got around the treehouse and yeah, it's just obviously put a lot of care and attention to detail into it. Nah, yang tertarik berkemah mewah di tempat ini harus merogoh kocek sebesar $320 Amerika per malam atau sekitar 4.400.000 rupiah.